Nyai, bukan jasad ini yang aku inginkan, Nyai. Apakah kau lupa, Nyai? Jasad siapa yang telah kuhendaki? Ah, jangan banyak bicara. Lakukan saja tugasmu, menyusup ke Pajajaran dan membunuh Siliwangi. Ingat, Siliwangi hanya bisa dibunuh dengan jasad darah dagingnya sendiri. Tidak. Aku tidak mau melakukannya, Nyai. Aku tidak mau mengambil risiko besar ke dalam diriku. Jika aku menyusup ke dalam Pajajaran, Siliwangi pasti dengan mudah akan mengenaliku. Siliwangi. Bukankah dia memiliki mata batin yang bisa menerobos masuk ke dalam jiwa seseorang? Bukan begitu, Nyai? Kau tidak perlu khawatir, Saloka. Aku sudah menyempurnakan susuk Abanjaniku. Dan Siliwangi tidak akan bisa menembus mata batinnya ke dalam jiwamu. Tidak akan. Aku tidak mau mengambil risiko besar, Nyai. Jika aku masuk ke dalam Pajajaran, sama saja aku masuk ke dalam kandang macan, Nyai. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Tidak menutup kemungkinan. Jika aku masuk ke dalam Pajajaran, aku akan tertangkap oleh Siliwangi dan aku akan dijatuhkan hukuman mati. Aku belum mau mati, Nyai. Kau harus mengikuti perintahku. Hanya itu jalan satu-satunya membunuh Siliwangi. Atau kau yang akan aku habisi. Tidak, Nyai. Bagiku, jika aku masuk ke dalam Pajajaran, sama saja menyerahkan batang leherku sendiri ke dalam tiang gantungan. Kurang ajar. Kau memang pengecut. Harus aku habisi. Karena itu adalah jurus dewa-dewa. Tidak mungkin.
aku sudah ratusan tahun menyepi di Gunung Cermai ini. Kini kekuatanku sudah setara dengan dewa-dewa. Jadi aku pun berhak untuk menggunakan jurus itu. Kau kira sudah itu? Kau tak akan bisa dianggap setara dewa-dewa. Sebelum melakukan upacara persembahan, Adiana Suara. Apa? Apa maksudnya itu? Bagaimana caranya aku melakukan persembahan itu? Carilah seorang perawan yang merupakan Adiana Suara. Seorang yang akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Dia memiliki tanda di tangan kanannya. Dengan sedikit darah Adiana Suara, kau bisa mencapai sang raja dewa-dewa. Adiana Reswari. Di mana aku bisa menemukan perempuan istimewa itu?